Di mana pada akhirnya perburuan dari Opa Peres telah diputuskan pengganti dari Pak Haji Karim Benzema, yaitu bisa kalian lihat semua ya. Di sini Jose Lu sudah diperkenalkan sama Opa Peres yang akan mengisi kekosongan di lini depan sebagai strikernya Real Madrid di musim depan. Semua orang akan terkejut dengan keputusan Opa Peres, di mana seorang Jose Lu yang musim kemarin bermain untuk Espanyol, timnya degradasi dan tentunya usianya sudah menginjak usia 33 tahun. Tapi dengan penampilannya yang musim kemarin sangat luar biasa di Espanyol, dan tentunya baru-baru ini kalian bisa lihat semua ya, baru aja mengangkat trofi UEFA Champion, Spanyol juara. Sesosok Jose Lu sangat diperlukan di lini depan Real Madrid saat ini, karena pemain Real Madrid sekarang notabene banyak diisi dengan pemain-pemain muda. Dari pengalaman Jose Lu yang sudah malang melintang di banyak liga Eropa, diharapkan bisa memberikan pengalamannya untuk pemain muda-muda Real Madrid. Jose Lu, welcome back in Santiago Bernabéu. Hala Madrid, hala Madrid.